Gak boleh lihat depan, lihat ke belakang. Oh, oh. Selamat datang kembali di Need for Speed Heat. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini tertulis Mazda dan gue bakal memodifikasinya. Itu di belakang ada tulisan MX5. Mazda MX5 yang bakal gue modifikasi bentuknya seperti ini. Kalian bisa melihatnya sendiri. Bentuknya seperti ini ya. Klasik, chill, mungil, lucu, imut, cakep, seksi, apapun itu penampilannya seperti ini. Jadi di sini dia mendapatkan kecepatan 103, coy ya, powernya 1, high speednya 1, accelerationnya 1, nitrosnya 2 dan nitros. Dan sini 128 HP, jadi gua beli aja dan kita akan modifikasi. Let's go. Ya, kita akan coba ini mobil ya, tanpa dimodifikasi, tanpa apapun, performance masih standar. Coy, kita lihat kecepatannya dulu, luar biasa kan. Sian banget tuh mobil. Ah, ya coy, santai, slow ya, kalem seperti mobilnya. Gak ada hambatan dan masalah yang terjadi di mobil ini, coy ya. Santai, 170, 80, 190. Berapa jam nyampe di garis speed? Oh, 200 coy, 200 coy. Apakah akan masuk ke 300? Sepertinya nggak mungkin ya, nggak mungkin. Mentok di 210, 211, 2013 ya, kok 2013 coy. Ah, oh, 2021 coy, seperti tahun ini 2021. Aduh, nitronya gua pakai ya, ntar ya, soalnya cuma bisa pakai satu kali aja coy. Udah 223 tadi ya, ya oke, 225 coy ya. Gua pakai ini nitronya nih, rapetnya berapa, dapatnya berapa, ayo dapatnya berapa. 225 sama aja nitronya, sampai sih 225 coy ya, mentok itu udah mentok 225. Terlalu hebat ini mobil, luar biasa, gak ada yang bisa ngalahin ganasannya coy. Oke, tuh loh, biasanya kan ngejungkir balik, ini kagak. Hop. Oke, jadi gua akan memodifikasi mobil ini. Gua akan berubah jadi sedikit sangar ya, dari yang terlihat sekarang. Mungkin kita akan modifikasi lebih mana gitu ya. Ayo kita modifikasi aja deh. Let's go. Velgnya selalu dari fun standard. Oke, apa? Oh, cuy ya. Hunter, lihat yang Speed Hunter front panas, splitternya ya itu coy ya, tolnya sama kayak kanatnya coy, ada garis-garis kayak penahan gitu. Ini aja deh, jadinya lucu deh, gak sangat dong. Serius front kanan, oke. Kita coba front kanan gitu ya. Nah, dah, tan. Waktu nih, waktu. Kayaknya harus pakai deh. Enak, coy. Nah, udah. Nah, terus kita coba bumpernya bagaimana yang enak aja. Ya, ini aja coy ya. The speed, oh, oke, okay, mas. Lampunya nggak bisa. Oh ya, lampu saya. Lampu yang di bawah untuk apaan? Sen. Nah, kita harus membuatnya lebih sangar. Kalau seperti mata-mata kodok, nggak bagus. Hitam aja, ya hitam aja. Nah, udah sekarang, ya hoodnya, ya. Lihat dulu coy, kecil tapi mengerikan ya. Mana nih? Oke, ini aja deh. Enggak, ini ya. Nah, canya
kelihatan. Harus kelihatan orangnya dengan jelas. Front fender. Dulu nih. Mana yang bagus? Ya, mana yang bagus? Gak ada yang bagus, coy. Tempe-tempe lah. Ini aja lah. Nah. Dah. Terus kita spionnya dulu. Spionnya dulu. Kita lihat lagi. Kita mulai kelihatan nih sangarnya sih ya. Ini aja. Yang mana? Ini aja lah ya. Ini lebih sangar. Kita harus membuatnya lebih sangar. Ayo. Front fender. Ini aja kan. Oh bisa di atas ya juga. Oh ini ah. Coba kita hilangin dulu. Ah ini loh aslinya. Lihat ya. Ini doang bentuknya. Ini gue pakai yang ini aja lah ya. Yap. Balikin lagi fendernya. Terus fendernya. Ya, ya ini aja lah ya. Dah, situ mana lagi? Lampunya deh belakang. Nanti deh default ya. Itu gue mau pakai knalpotnya yang mana? Kalau ada yang panjang, apa? Udah nggak ada yang panjang. Ini deh. Ya, aja. Terus gue bakal pakai. Ya, ya hilang dong. Gak usah deh. Cepat. Ini gak usah deh. Nanti deh lihat ke depan ini gimana. Ya. Telanjang ini sih. Ini aja deh. Dah. Tapi bolong coy di situ jadinya gak enak dilihat. Ya, kita pakai aja yang ini. Nah. Kita menyesuaikan dengan bolongnya knalpot sama joy. Terus kita pasang spoiler. Spoiler. Ini aja deh. Gua enggak tahu ini mau lebih bagus enggak ya. Lihat dari samping, di atas. Op. Oke deh. Mas the speed. Masuk. Apa lagi nih? Nah, rear kanat ini. Oh, cuma nambah kecil, cuma nambah sedikit, coy. Bukan. Tang aja lah. Nah, udah setelah itu relax. Relax itu selalu jadi yang terakhir. Tapi di depannya coy. Ini emang enggak usah pakai ini kali ya. Pakai ini sama aja. Sama aja enggak gua mau bikin bumpernya tadi. Sat coy. Gua hapus deh. Ya. Nah, ini aja lah. Oke, udah selesai karena gua menyesuaikan dan yang di samping. Pas ya. Jadi sekarang Felix-nya. Ayo kita pas. Cari yang paling bagus. Oke, jadi di sini Felix rimnya gue menggunakan Rock Emotion DR9 ya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan hitam aja. Ya, tekan si warna hitam. Oke. Hitam juga. Kita membuatnya semuanya harus warna hitam. Pink size, cari. Dah. Wah, banyak. Ban. Tire. Aku baru lihat merek bannya itu tinggi. Kayaknya mati yang ini aja tadi. Nah, ya, Kungho. Oh, jelek nanti diganti. Yap. Oh, udah rainbow coy. Maka ada yang lebih. Ya. Rembo gak usah diganti lagi ya, bolong-bolong kita pasang lubang cacing coy. Nah, selesai semua. Sekarang pindah ke bagian belakang, sama velgnya juga kita kasih sama aja ya. Bannya ini juga tetap sama, gak usah dibeda-bedakan. Nah, terus tetap juga. Oke, sama tetap juga. Terus kita gedein. Dah, apalagi bannya itu Kungho. Oh coy, ada dua ya Kungho-nya. Oke deh. Nah, udah. Ini. Oh, udah coy. Udah dari sana bawa aja. Hebat ya. Ya. Udah selesai modifikasi mobil Mazda MX-5-nya coy. Nah, sekarang kita akan mewarnainya. Paint, kita kasih warna hitam. Kan jadi sangar. Nah. Lelet. Jadinya kayak ya ini aja lah. Coy, ada yang salah. Itulah. Yap. Kita kasih gel. Udah bagus kali ya, usah di warnain kali ya. Yap, kita kasih warna gambar, kita gambarin aja. Nah ini aja. Mana nggak bisa ya. Mode kita balik ya. Terus kita ke mana? Apa ya? Oh. Ya, kita cicip. Kita taruh di sini kali ya. Bisa bos, sini aja deh biar cocok ya. Oh, nggak bisa juga, gue mau taruh di atasnya tuh. Ya udah gini aja deh, gak usah diapa-apain ya. Save change. Nah, efek drone-nya kita merahkan. Terus backfire juga. Air smoke juga. Under glow kita kasih merah. Merah coy. Ada di sini. Mana warna merah. Ini. Yap. Rush air suspension.
ini udah bukan Mas Jaya. Loh. Udah selesai, kita kasih ya, jangan terlalu lebar. Ya. Sip. Sip. Tinggal performance. Tunggu. Ada yang lupa. Ada yang lupa. Bukan. Bukannya bagian atas ini loh. Nah, kan. Ini lewat sama gua. Ya aja deh. Sip. Anjing, keren. Udah. Performance kita pakai yang mana? Nyalakan mobilnya. Nah, mata konoknya enggak keluar. Oke. Kita cari-cari dulu, cok. Ini sih. Dapatnya nanti 787 XP. Oke. Bagaimana? Ini aja lah ya. Nanti juga berubah ujung-ujungnya suaranya. Kita mainkan. Ultimate. Di crankshaft Ultimate Plus Pro-nya juga pakai ini. Ya. Terus apa lagi? Sound. Terus ultimate ya. Sama yang mana nih? Gua charger ya. Dah. Punya. Nih. Nah, duit gua masih banyak. Ada di sini lagi. Ban. Nah, gua suka yang ini, coy. Kalau belok lebih enak. Gak kaku menurut gua ya. Ya. Clutch. Gearbox. Elite. 8 speed. Speed. Front wheel. Apalah. Terus. Ya. Track. Friends. Powernya kencang nih mobil beneran kalau kayaknya gue nggak tahu. Nanti kita akan coba toy. Siapa lagi? Ya, terus extra mix. Di sini gue dapetnya ini udah max udah ya. Untuk Mazda MX-5 gue dapet power 5.4, high speed 10, acceleration 9.7, nitrosnya 10. Ya, masa 1. Di engine yang udah gua dapat 779 HP. Ya, suaranya kan berubah kan. Nah, habis itu kita rubah lagi suaranya. Sausam. Jil, sangar coy. Ajir. Thank you.
Oke, suaranya lebih menakutkan dari yang gue perkirakan. Jadi seperti inilah hasilnya. Mari kita lihat. Ya, untuk mobil Mazda MX-5 nya udah selesai. Gua modifikasi warna hitam berterban. Jadi simpel aja. Ya, enggak terlalu rame dan enggak terlalu ribet. Hanya ada mod tune. Nama gua Watermark. Jadi gua itu aja sudah sangat keren ya. Chill, tidak seperti sebelumnya warna merah menyala terang. Chill, imut, lucu. Sekarang tetap kecil tapi berbeda ya, belakangnya sih yang gue suka. Oke, kita dengarkan suaranya. Nah, dengarkan baik-baik. Suaranya saja sangat biasa saja, gue nggak tahu kenapa ya, karena ganti mesinnya diupgrade, jadi semuanya apa suaranya juga kita ganti. Jadi mari kita akan tes. Mati. Jadi gue akan tes kecepatan mobil ini. Apakah kencang? Apakah kecepatannya sangat menakutkan seperti mobilnya? Gue nggak tahu. Ayo kita tes sekarang. Ya, gue sudah berada di rel kereta api. Kita akan tes sekarang kecepatan mobil ini Mazda MX-5 di sini. Let's go. Ya, di sini hujan dan di Need for Speed juga hujan. Let's go. Gak boleh nabrak coy. Santai coy. Dapat berapa nih gua? Oh, 381 ya. 381. Halo Mazda MX-5. Mazda MX-5. Santai coy. Gua pakai lagi nitronya. Ya, pakai lagi. Tuh, dia nabrak coy. Kalau kena itu berkurang kecepatannya. 380 tadi, 381 bos. Ya, udah selesai. Op, sekarang kita akan tes ke bagian kedua. Oke, okay. Kita tes balapannya kecepatan Mazda MX-5 ini. Wow, boleh nabrak dong. Oke, okay, udah cukup lihat-lihatnya. Sekarang fokus ke bagian dimana kita harus menyelesaikan ke babak finish. Gak apa ya, tipis coy ya, anggaplah gitu. Udah mentok. Udah gitu doang. Nih, gak boleh lihat depan dan ke belakang. Ya. Oke, sampai di sini saja video Need for Speed Heat untuk modifikasi mobil Mazda MX-5. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video gua. Bye. Uh.